Hai, Assalamualaikum. Anda bersama saya Syafihani dan mari kita lihat apakah berita yang menarik yang berlaku dalam tempoh 24 jam yang lepas dalam arena teknologi. Asus telah memperkenalkan gimbal untuk telefon pintar mereka yang dikenali sebagai Asus Zen Gimbal. Ia menawarkan mod rakaman yang khusus, rakaman 360 darjah serta bateri berkapasiti 3050 mAh. Buat masa ini, ia ditawarkan untuk pasaran China terlebih dahulu. Melalui akaun Duan Rui, nama rasmi siri iPhone 12 kini tertiris. Nama yang digunakan adalah iPhone 12 mini, iPhone 12, iPhone 12 Pro dan iPhone 12 Pro Max. iPhone 12 mini ialah model yang paling asas dengan skrin 5.4 inci, sementara iPhone 12 dan iPhone 12 Pro pula dilengkapi dengan skrin 6.1 inci. Manakala, iPhone 12 Pro Max pula dilengkapi dengan skrin 6.7 inci. Seterusnya, hakim menghalang arahan pengharaman muat turun TikTok oleh pentadbiran Trump. Dengan injangsi sementara ini, aplikasi TikTok akan dapat terus dimuat turun di Amerika Syarikat buat masa ini. Zynga telah mengumumkan akan menamatkan permainan Farmville pada 31 Disember 2020. Permainan berusia 11 tahun berkenaan ditamatkan salah satunya disebabkan adalah kerana penamatan sokongan Adobe Flash. Aplikasi My Ubat dilancarkan untuk memudahkan proses mendapatkan ubat-ubatan dari hospital kerajaan. Dengan ini, ubat-ubatan boleh dipesan tanpa perlu ke kaunter farmasi dan dihantar terus ke rumah menggunakan perkhidmatan pos. Ia juga membenarkan pengguna melakukan temu janji ke farmasi kerajaan berhampiran. Akhir sekali, XOX Berhad dan Task Engine kini membangunkan sebuah platform untuk menyemak maklumat produk makanan yang dinamakan Trax. Melaluinya, maklumat seperti ramuan utama, tarikh pembuatan, tarikh luput dan pensijilan halal dapat disemak melalui imbasan kod QR pada bungkusan makanan. Bukan itu saja, pengguna juga boleh mengetahui semua fasa proses pembuatan produk daripada awal sehingga akhir. Jadi, itu sahaja rangkuman ringkas yang berlaku dalam tempoh 24 jam yang lepas dalam arena teknologi. Kita jumpa lagi untuk video seterusnya. Saya Syafia untuk Amanz.